Untuk saya, kartunis bebas melahirkan karya, menunjukkan pandangannya, tidak kira apa saja fahaman politik, sama ada dia menyokong kerajaan ataupun mengkritik dasar kerajaan, dia harus jujur. Saya tidak kisah apa pun pandangan mereka, di mana mereka berdiri, asalkan mereka percaya dengan apa yang mereka pegang. Namun kartunis itu harus bertanggungjawab di atas karyanya. Kartunis yang hendak mengkritik mesti bertanggungjawab. Perkara pertama ialah dia mesti meletakkan tanda tangan pada karyanya, supaya kartun atau karya itu ada tanggungjawab di situ. Tapi kebanyakan ada juga kartunis yang mengkritik, tapi kita tahu siapa, tapi tidak ada tanda tangan di situ. Ini menampakkan bahawa dia tidak berani bertanggungjawab. Maksudnya, bagaimana kita hendak mengkritik suatu dasar, penuhnya kita berada di pihak yang benar dan di sana berlaku kesalahan, tetapi kita sendiri tidak berani menunjukkan diri. Ini tidak ada tanggungjawab. Atau mungkin kita diubah dan menjadi pecah cahaya kepada seseorang untuk mengikut arahan.